Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku, Biba Habits. Kali ini aku mau bikin vlog tentang makeup tutorial yang inspired dari looknya Khloe Kardashian. Khloe Kardashian yang kayak gini. Nah, terus aku sekarang pakai daster habis mandi, mau sebelum pergi ke kantor aku mau makeupan dan aku mau bikin sekalian video tutorialnya. Recreate inspired by Khloe Kardashian. Dan sebelum aku mulai, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe biar aku makin semangat bikin video tentang makeup, skincare, dan cerita-cerita inspirasi lainnya. Dan kalau suka sama video ini, jangan lupa tekan like-nya. Dan jangan lupa juga buat share video aku ini ke semua sosial media yang kalian punya. Oke, lanjut aja yuk, biar tanpa berlama-lama lagi. Aku mau udah cuci muka pakai facial wash. Sekarang aku mau bersihin pakai toner. Tonernya ini dari KZ Facial Toner yang for oily and acne, jadi acne prone skin. Jadi karena aku lagi jerawatan, sebenarnya sudah kering. Nih, yang ini masih agak gede ya. Jadi aku pakai ini yang untuk kulit berjerawat. Belinya di mana? Nanti di mana tempat seordernya? Oke, aku taruh linknya di description box di bawah. Ini bagus banget. Aku sangat recommended, terutama buat yang udah kepala tiga kayak aku, karena dia ada galactomyces vermifugatnya atau sama dengan Pitera. Terus yang bikin kita nggak ragu adalah dia udah BPOM, udah halal MUI, dan udah ISO 9001, dan pastinya aman buat ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, ini tonernya udah agak kering, aku lanjut pakai serumnya KZ Whitening Serum, tapi yang for oily and acne prone skin. Kayaknya tipis-tipis aja, mungkin rata. Kita pakai serum, lanjut aku pakai BB creamnya dari KZ juga, BB cream, KZ BB cream yang juga untuk oily and acne prone skin. Nah, ini udah ada SPF-nya, SPF-nya SPF 50. Jadi buat kalau buat di outdoor ini bagus banget buat kalian yang kerja lapangan atau emang harus terpapar sinar matahari, bisa ngilangin sampai 5 jam. Jadi tips juga, ini aku udah selesai ya pakai BB cream. Buat kalian yang kulitnya berjerawat, lagi jerawatan atau gampang berjerawat, kalau pengen tetap make upan, sebenarnya nggak harus pakai foundation. Jadi kalau lagi pengen make upan dan make upnya pengen yang full, bisa kalian substitute atau ganti foundation dengan BB cream. Coba, karena formulanya lebih ringan dan lebih encer, nggak pekat. Apalagi kalau bisa dapet skincare BB cream yang emang untuk ada untuk yang kayak KZ ini yang bisa untuk khusus kulit berminyak dan berjerawat. Jadi bisa meminimalisir timbulnya jerawat. Dan kalau lagi jerawatan, nggak bikin makin tambah parah jerawatnya. Nah, lanjut, aku mau pakai ini concealernya dari Avion yang Flawless Liquid Concealer. Ini favorit. Sekarang jadi favorit gitu pakai concealer ini. Awalnya aku agak gimana gitu kan, karena coveragenya emang nggak terlalu yang full banget, cuma medium. Tapi lama-lama enak juga dipakai buat harian, lumayan cover juga dan ringan, nggak terlalu berat. Jadi nggak, jadi enteng gitu pas kita buat ngeratainnya, polesinnya. Nah, ini udah di sini. Aku langsung pakai contour, konturnya dari V Face, Maybelline V Face Duo Stick. Ini udah patah sih guys. Dan sini pertengahan tulang pipi, tulang pipi dan pipi, terus di dahi. Jadi kalau ciri khasnya make up looknya The Kardashian itu yang aku perhatiin, kayak siku Kim, itu mereka konturnya bermain banget yang medok gitu, benar-benar itu ciri khasnya. Dan biasanya mereka juga pakai warna yang nude. Nah, untuk make up looknya si Khloe Kardashian yang mau aku recreate ini, itu warnanya dominan warna gold, warna brown, sama buat lipstiknya adalah warna nude, nude cream ke peach gitu.
Semoga aku berhasil bikinnya ya guys. Tapi aku mungkin untuk compressionnya aku nggak bikin semedok yang di foto. Aku bikin agak light karena meminimalisir muka aku yang lagi jerawatan sekarang, biar nggak jerawatannya nambah gitu. Ini aku tambah lagi konturnya, aku alisin lagi dua kali, ini kedua kali ya, biar tara, soalnya warnanya agak kurang gelap coklatnya. Yang Maybelline apa? Maybelline V Face Duo Stick. Udah, lanjut langsung ke bedak. Jadi kalau lagi jerawatan sarannya pakainya bedak tabur aja guys, biar nggak menyumbat pori pori kita dan bikin jerawat makin parah. Jadi aku pakai bedak tabur dari Revlon yang Touch and Go Face Powder yang warnanya Creamy Peach nomor 024. Nah, ini aku juga suka banget bedak tabur pakai sponge aja, soalnya yang aku rasain adalah dia benar-benar langsung stay gitu di muka, nempel. Jadi walaupun udah berwudu berkali-kali dia nggak hilang, dan muka aku juga nggak kusam. Biasanya kalau bedaknya nggak nempel, nggak stay di muka kita, itu kalau udah kena apa, udah kena wudu, itu langsung muka pasti otomatis jadi kusam dan jadi berair. Nah kalau Revlon Touch and Go Face Powder ini enggak guys, muka kita tetap matte tapi nggak kering, mattenya tetap fresh, nggak hilang. Lanjut pakai alis. Alisnya aku mau gabungin dua warna hitam sama coklat. Yang ini yang dari L'Oreal Contour Kohl & Kajal Black. Ini dari Viva yang coklat. Kenapa aku gabungin? Karena ini Viva ini coklatnya agak terang. Kalau di ininya dia jeruknya itu apa, coklatnya ke coklat tua, dan aku nggak punya pensil yang coklat tua, jadi aku inisiatif mencoba gabungin dua warna hitam sama coklat. Ini aku garis dulu. Udah digaris, kita arsir tipis-tipis aja yang hitamnya, penting asal ketutup. Lalu dirapiin, ditutup sama yang Viva warna coklat, pensil alis Viva warna coklat. Ini darinya untuk menggambar sketch, istilahnya ini untuk nge-sketchnya ya, ya warna hitam. Lanjut pakai yang Viva warna coklat. Kalau aku emang pakai alis tuh lebih suka pakai pensil ya, yang daripada yang krim tuh aku belum nyobain juga, dan kayaknya belum berani untuk nyoba pakai. Pakai ujung tutupnya. Aku lanjut yang sebelah kiri. Oke, aku udah selesai bikin alisnya. Lanjut buat eyeshadow. Eyeshadownya aku pakai Naked 4 Urban Decay dari Urban Decay. Nah, warnanya kan dia pakai warna gold sama coklat yang shimmer gitu. Jadi aku mau pakai gold ini. Goldnya yang agak ke oranye gitu, sama warna gold yang kecoklatan. Buat outer line-nya aku pakai warna coklat yang muda, yang nude ini, yang matte. Aku pakai yang coklat ini dulu ya. Buat outer line-nya
biasanya aku 3 oles gitu, 3 kali. Terus baru lanjut yang warna gold. Ya, goldnya yang agak terang, yang bener gold gitu. Krisnya pakai yang ini, yang goldnya coklatan, coklatnya dia ya ada gold, nggak gold banget, udah coklat tapi shimmering gitu. Jadi yang aku suka dari Urban Decay Naked 4 ini adalah warnanya tuh earthy tone gitu, warna-warna yang earth gitu lah, banyak coklatnya, nude-nude gitu. Jadi coklatnya aja ada banyak macam, terus tapi ada warna pinknya juga. Buat bagian bawahnya aku mau kasih warna coklat yang ini. Garis atasnya juga. Mau lanjut yang sebelah kiri. Oke, aku udah selesai bikin eyeshadow-nya. Sekarang lanjut eyeliner. Eyeliner atas aku pakai yang cair, yang Liquid Hyper Gloss Eyeliner dari Maybelline. Warna hitam ya. Yang warna hitam. Tadinya aku sebel pakai ini karena enggak lihai makainya, tapi sekarang aku jadi suka banget pakai eyeliner ini. Makanya jangan full sampai ke depan, ujung depan, dari tengah aja. Lanjut sebelah kiri. Sekarang lanjut yang bawah, aku pakai eyeliner putih, putihnya yang Milky White 03 dari Madame Gigi, yang pensil ya. Ini eyeliner putihnya nggak usah terlalu tebal gitu, jadi agak kayak samar-samar aja kelihatannya. Bagus juga ini. Terus karena aku nggak mau pakai eyelash atau bulu mata palsu, jadi aku jepit dulu ini. Jadi udah aku jepit. Nah, itu maskaranya dari Maybelline. Total Temptation. Sebelah kiri. Yang bawah
Nah, biar benar-benar lentik itu dijepit lagi. Nah, sudah agak kering. Terus diolesin lagi maskaranya. Ini benar-benar cantik dan naik bulu matanya. Kalau nggak pakai eyelash, itu bulu mata palsu. Ini buat kalian yang nggak suka pakai bulu mata palsu kayak aku, boleh dicoba. Maga. Ini udah buat mata, udah lanjut ke bagian blush on. Blush onnya aku pakai dari Emina Cheek Lip yang fresh blush warna cherry blossom. Terus lanjut pakai highlighter dari Ines yang single eyeshadow color nomor 02 gold shimmer. Tulang pipi atas ini udah selalu muncul ya di video aku. Nah, aku suka warnanya tuh keluar tapi nggak ngejreng jadi kayak natural. Kalau tutup pakai tangan aja. Terus buat di ujung mata sini aku mau kasih eyeshadow yang warna putih shimmer gitu dari Jasmine. Eyeshadownya yang kecil ini. Pakai warna ini. Biar ada efek. Karena aku lihat di fotonya dia di ujung luarnya eyeshadow atau di belek, bagian belek mata itu pakai eyeshadow warna putih. Biar videonya tuh fresh. Terakhir but not least adalah lipstiknya. Lipstiknya aku pakai dari Revlon. Ini aku pakai dari Revlon nih, yang Super Loose Rose Lipstick Cream 131 Ginger Rose. Ini lipstick yang si Khloe ini, Khloe Kardashian. Dia akhirnya tuh yang satin dan glossy gitu. Mirip banget warnanya. Oh my god, alhamdulillah. Jadi aku sempet ragu karena aku baru pertama kali pakai ya lipsticknya ini, baru bener-bener aku buka, baru aku beli kemarin dan baru aku cobain, dan cuma lihat dari luar aja itu gak ada testernya pas aku beli di toko kosmetik langganan aku di pasar. Nah, ternyata warnanya mirip banget. Alhamdulillah ya. Jadi aku udah agak ragu dan gak terlalu yakin gitu kalau gak mirip orang gimana ya gitu. Ternyata mirip guys, alhamdulillah guys. So ya guys, ini looknya, dan bisa jadi inspirasi look buat kalian, dan semoga juga mirip makeup looknya ya, bukan orang-orang yang pasti gak mirip. Nah, aku mau rapiin jilbab sama mau ganti baju dulu buat siap-siap ke kantor. I'll be right back. Okay, guys, aku udah ganti baju, udah ganti jilbab juga, dan mau I'm ready to go to the office. So this is the look, the result of makeup tutorial recreate inspired by Khloe Kardashian. I hope you like it. And jangan, aku mau ngingetin lagi buat kalian yang belum subscribe YouTube channel aku, untuk subscribe biar aku makin semangat lagi bikin vlog sharing tentang makeup, skincare, makeup tutorial, dan cerita-cerita inspirational lainnya. And if you like this video, just click like, and don't forget to share my video to all your social media platform. And if any questions, you can comment on the comment box below. So ini bisa buat kalian pakai untuk ke kantor atau for to go to the office for daily look or for formal occasion, dan tentunya juga bisa banget untuk pergi kondangan. Dan aku suka banget sama lipsticknya. Masih speechless gitu ya.
masih terpukau dan terpana terhalu banget sama hasil musik Sirafon ini. So this one is really recommended for you guys to buy this lipstick from Revlon yang super lustrous lipstick. Nanti aku akan tulis juga semua makeup yang aku pakai di description box di bawah. So see you on my next video. Stay healthy, jangan sering cuci tangan, jangan lupa pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.